What's up Genius Gamers, ketemu lagi sama ABK di channel gaming penuh tips and trik lebih dari sekedar gameplay. Di video hari ini kita akan mainin rekomendasi line up-nya Alvin, yaitu 6 Norton Veil, 4 WM, atau kalau bisa 6-6 lebih bagus kalau dapat emblemnya. Main damage dealernya yaitu Norton Veil WM-nya sendiri adalah si Freya. Dia akan berusaha sustain pakai pasif WM, lifesteal, supaya bisa bertahan selama mungkin untuk bisa ngedamage lawan pakai pasif true damage dari Norton Veil. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba kombonya. Ngantuk, turu deh, kelas, wi, kunci. Leo. PC ya. Kita mau main cari Freya B3 ya. Freya. Oke. PC emas ya. Biasanya aku main PC itu PC yang ungu ya. Kita lihat seefektif apa PC emas, guys. Kita lihat aja. Yuk, fokus yuk, bisa yuk. Fokus pada tujuan ya. Kemas juga. Kita harus cepat income berarti ya. Ini yang kuat, frontline support. Ini main downless reroll ya. Magic immersion, oke. Halo Bang, telat nggak? Telat, kamu belum like. Halo Tommy, yang Magic Chess Ori dengar-dengar sudah tidak update lagi. Update-nya difokusin ke sini. Developernya cuma punya daya buat fokus ke satu game. Bakal muncul Google Card yang Norton, meningkatkan chance tapi nggak selalu. Meningkatkan chance tapi tidak selalu ya. Oke, masih aman di sini. Hilda Astro, Hilda B1, embus dulu ya ini ya. Johnny B1 lawan Johnny B2, menang Johnny B2 ya. Good. Ngambil terakhir sedapatnya. Kalau dapatnya Melissa bisa kita pakai buat cari Popol ya itu ya. Not bad ya. Ya kayaknya ngambil Melissa deh. Kita pakai buat cari Popol. Wow, mempertahankan win streak ya. Jangan pelit-pelit ya. Mas Tondano, welcome to the stream. Kenapa Magic Chess Gogo nggak seru? Game open beta dibandingin sama Magic Chess yang sudah 4 tahun. Nanti kalau sudah sempurna, sudah versi official release ya seru-seru aja. Sekarang aja udah seru. Main harus fleksibel. Nggak bisa hafalan karena Gogo Card-nya bisa mengubah jalannya pertandingan. Kok bisa nggak seru? Nggak paham aku logikanya gimana. Besok naik 6. D
Dinam semoga sudah mulai dapat Freya ya. Wah, tembus ya. 3 spekatos di awal seperti biasa. Mau creep run ya, pecah win streak ya, sayangnya. Nih. Enggak, siapa tahu unlimited expansion. Enggak ada unlimited expansion sih. Solid, solid, solid. Enggak usah. Ya, life steal. Freya-nya sustain. Nice. Timik. Cicil buat Freya. 2 orang ambil rock solid. Oke. Okay. Nice. Nice itu guys. Berarti begitu. Dan begitu. WM nyala. Popol. Sebenarnya nyala sementara cuman buat naikin popol. Ini kalau sudah 4 WM 4 itu di 7 sebenarnya mati enggak apa-apa ya. Popol cepat bintang 2. Mau skop B2 gak tuh? Tembus dulu ya. Ini udah beda, true damage. Oke, okay, oke okay. Yuk, cepet. Biar bisa ngeroll cari Freya, Popol, Freya, Popol, Freya, Popol. Dibantu summoner ya. Popol 1 sudah miss 3 round ya guys ya. Dapatnya perjonian terus. Tuh ngapain ada Johnson Stargazer ya. Apa lah ya, suka-suka dia. Boleh ngatur-ngatur. Cocol. Dah, mulai roll. Freya mesin ya. Satu WM lagi. Balmon. Ya sabarlah. Sabar, sabar. Ayo popolnya jangan miss lagi yuk. Bisa yuk. Enggak miss yuk. Thank you. Freya B2 ya, saingan ya. Tapi Freya aku punya item, dia gak punya. Harusnya kekuatan punya aku. Rebutan Freya 10 cari 6. Wow. Atau nunggu Franz mati kah? Nunggu Franz mati baru kita ngeroll kah? Terlalu risky ya. Roll tetap harus roll tipis-tipis ya. Franz matinya paling masih 2-3 ronde lagi ya. Habis itu masih creep round. BOD ya item Freya. Kalau Norton Veil ini lebih cocok item attack speed ya. Lebih cepat nyari stack Norton Veil-nya ya sebenarnya ya. Valendry welcome. Masya. Belum ada WM keempat ya. Belum ada WM keempat adik-adik.
lawannya ada Dark Build, salah satu kart biru paling bagus menurutku. Enggak juga sih. Kartu biru paling bagus apa ya? Kayaknya Pyrus Power. Sering kombonya di Magic Chess Goku dikit-dikit soalnya. Enggak ada sinergi yang menyerupai Prince atau belum ya lebih tepatnya ya. Freya Lifesteal lebih bagus lagi kalau sudah 4 WM ya. Balmon 1 atau Tamus 1 ya. Boleh mulai keluar di sini. Balmon Tamus. France 28 namanya. Balmon 1 Freya-nya enggak mati ya itu harusnya ya. Nambah darah ya itu harusnya ya. Masih tembus dulu sama Karinanya, it's okay. Elite team minimal dapat itu Pyrus Power. Oke. Nice. Nanti kita bakal sinerginya cuman Norton sama WM soalnya. Golden Staff, nice. Oracle, nice. Oracle, nice. Oke, Tamus masuk. YVE, Aurora. Nanti ya. Popol B3, Freya B3. Freya berapa? 8, 8 cari 4. Franz sudah mau mati belum? Wah, Franz harus mati dulu sih baru kita bisa cari Freya-nya ya. Kalau enggak bisa ngerol ya itu ya. Ya udah, harus nunggu Franz mati berarti ini, guys. Sayang sekali ya, ngerolnya harus berhenti dulu ya. Simpan uang premium client, Franz mati, kita cari. Tahan dulu kita, guys. Berharap France mati. Ini DC ya lawan yang ini. Lihat nasib France. France kalah please. YVE B2, Tamus B2. Mau minta kalah gimana? Oh, kalah ya. Oke. Nabung satu ronde. France mati. Janji ngerol dapat Freya ya. Popol B3. Masih tetap bisa dapat dari summoner ya. Popol ya. Biar Pyrus powernya aktif kah? Matiin dulu langsung kah summonernya? Ya udah nggak perlu lah ya. Astro juga nyala buat apa ya? Pyrus power ini aku belum dapat konfirmasi dari Muntun. Tulisannya less than 4. 4 kayaknya nggak boleh. Less than, kurang dari. Jadi maksimal kayaknya 3. Mungkin bisa masukin satu Los Pecados di sini ya. Siapa tahu equip Los Pecados-nya bagus ya. Rubinya masih B1, ini kalau rubinya B3 mati kita ini. Berhubung rubinya masih B1 kayaknya belum mati. Over rebut. France gak mati, France harus mati ya. Baru kita bisa ngerol adik-adik. 7 cari 4 gak dapat guys. Harus France mati dulu guys. 6 cari 3. France mati, semuanya balik ke pool.
Freya Freya balik ke pool, Freya kita B3. Bisa ini guys, santai guys, santai 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 santai. Halo Evan, kayaknya sih betul. Belum ada di iOS. Soon ya, ditambahin ya. Abyss melawan Norton. Kalau Freya-nya B3 cukup sustain lifesteal kayaknya baru bisa bunuh Abyss. Kalau enggak tembus dulu kah? Oh enggak, dia enggak ada one-one-nya. Di late game Layla-nya kurang ya. Layla ini commander early game seperti biasa. Harusnya sih aman ya. Ini kalau ada Brazed mati-mati baru kalah ini. France mati please. Please Moskov. 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 Please. No. Tidak. Oke, di balang akhir. Sedapatnya dulu. Freya Los Pecados kah? Freya Los Pecados, let's go. Cloud D1. 3 Los Pecados, Freya plus 16% damage. Freya Los Pecados. Berarti berserkernya buang. Sunset Seal. Buat Tamus, itu buat Tamus, itu buat Tamus ya. France mati dong. Tamus B2 tapi ya. Sabar guys ya. 4, sisa 4. Harus France mati dulu. Ini balik ke 10. Aku punya premium client, aku roll guys. Sabar guys ya. Roll sekarang habis-habisin duit enggak mungkin dapat juga. Aku enggak mau lihat yang ini, aku mau lihat France. France tolong mati. Halo Kusyefa, enggak tahu kenapa Kusyefa laptopnya error kah? Tamus B2-nya mati, YVE-nya tolong dibunuh, YVE-nya tolong dibunuh. YVE-nya free hit banget ya. Bunuh YVE-nya. Nice! France mati. Kita tembus kena Karina B3. Oke, okay, Freya B3. Let's go, let's go. Freya balik ke pool 11. Nice. 11 cari 3. Freya. 2 Freya. 2 Freya. 2 Freya. 2 Freya janji naik. 2 Freya janji naik. 1 Freya janji naik. 1 Freya janji naik. 1 Freya. 1 Freya janji naik. 1 Freya. 1 Freya. 1 Freya 1 Tamus. 1 Freya 1 Tamus. 1 Freya 1 Freya 1 Freya 1 Tamus. Thank you. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Naik. Semoga Hoki dapat Leomord Wiguchi. Kalau enggak ada cari Cloud D1 nanti di level 8 ya. Good. Freya B3. Freya-nya selama jurus, pasif Golden Staff, WM lifesteal harusnya aman. Wah, dari sudah Tamus B2 ya. Annoying kali ya. Nice Freya. Nice. Oke. Okay. Apa ya, Slugger Prone ya baru naik ya. Pokoknya kita enggak naik 9, kita akan full roll di 8. Cari kamu B2 dan cari Leomord 1 atau cari Aurora 1. Aurora YVE ya. Kayaknya lebih ideal kalau Norton fail-nya 6 ya guys ya. True damage-nya makin sakit ya guys ya. Biar sekali langsung 1300 gitu loh. APK skit real. Palsu. Golden Staff lagi. Tommy. Tommy Tamus. Oh nice.
Wah. Lospek katanya 2 cukup kah? 6 WM ya. Enggak, kayaknya lospek katanya 3 deh. 16% damage ya beta di Freya-nya ya. 16 sama 8 dan itu equipmentnya terakhir hunting revolver ya, yang bagus buat Freya ya. Kok kita naik level guys? Demi ya. Demi kak adik-adik. Kalau nih guys, lo spekatusnya mau buang atau enggak guys? Naik level sekali lagi terakhir kah? Tapi Tamus belum B2, YVE juga belum dapet. Berapa sih? Lifestyle-nya lebih kenceng ya. Bisa. Ya naik deh kalau gitu. Nanti lawan yang ini sebelum aku 3 Lost Pegatus sudah menang. Harusnya kalau tambah 3 Lost Pegatus malah makin menang ya. Logikanya begitu. Dan Freya aku B3 ada lifesteal, bisa menanggulangi pasif dari racun abis ya. Nice. Turu. One by one. Naik level biar nambah damage Freya-nya ya. Kayak ya. Cikuk. Naik. Sudah. Berhubung di game ini kita dapatnya bukan 6 Norton Veil, kita dapatnya 6 WM. Kita sedikit berimprovisasi ya sesuai dapatnya ya. Main Magic Chess Goku harus bisa beradaptasi sesuai dengan yang dikasih ya guys ya. Nomor Sunset Seal. Sip. Dah, Barat sama Balmonnya nggak mukul nggak masalah ya. Good. Claudinya ya nggak bisa keincer ya. Freya-nya harus nggak boleh ke Burst Cloudy berarti. Freya bertahan satu cinta, Freya sustain. Lawannya nggak banyak CC ya, jadi intinya Freya-nya pokoknya damage-nya gede, lifestyle-nya kenceng, harusnya sih aman. Kombonya Alvin Don gak bang abe Don ya. Good 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 good. Freya B3 premium lion yang emas, enak banget ya guys ya. Tapi ya gitu, harus pintar-pintar. Kalau lagi ditabrak harus nunggu lawan yang nabrak mati dulu, baru kita bisa ngeroll supaya dapet Freya-nya. Kalau tadi aku langsung habis-habisin duit, gak nunggu dia mati dulu, belum tentu Freya kita bintang 3 ya.